Itu yang buang sampah. Guys datang. Dek, mobil siapa, Dek? Aku kasih surprise buat Bunda. Ya, diam dulu. Sama. Jadi sebetulnya enggak minta. Ngapain lah publikan gitu. Tapi aku bisa tahu feel-nya kalau dia tuh pengen ini mobil dianya pengen kasih sama adiknya. Ya, siapa tahu. Ini juga lagi tanda tanya. Tanya. Ini tuh jadi enggak bohongin apa enggak? Kita lihat dulu mobilnya. Wah, mari lagi nih. Gak ada pesan-pesannya. Iya, lah. Ini enggak. Agak terlalu kalau jalan-jalan kan pakai mobil kecil terus. Kang mundur mesin, mundur. Kang. Itu yang buang sampah. Buang sampah itu bau banget. Enggak, yang narik-narik sampah. Bau, ih. Sampah. Kamu sama Bunda, kamu sama jalan ya. Ajak Bundanya sini. Kamu sana, nanti. Kamu sini. Ya, adem. Biar adem. Silakan dulu dicek. Silakan dulu. Masih baru STNK atas nama Natalie Hoser. Ya. Aku beliin lah. Gimana kamu? Kok malu? Lihat dulu, lihat dalamnya, lihat kamu sih. Oh, siap. Ini buat keluarga 1, 2, 3, 4, 8, 9, guys. Ini new. Ini yang solar, mau solar. Lihat. Masa bohongan. Ini beneran, Pak? Nih, tanya Bapak. Coba namanya siapa, Pak? Benar, Pak? Benar. Oh, saya juga sudah disolat, ya. Tuh, yaudah. Ambilnya, Pak. Sini lah kalau apa? Pantes kamu turun udah makeup, udah makeup udah dateng. Anjing ngeselin ya. Nah,
biar aku nggak ditinggalin lagi di kamar sendirian. Nah ya. Ini kuncinya. Jadi mobil kamu nggak dijual. Mobil kamu apa? Mobil aku. Enggak, mobil kamu. Kan kamu mau kasih ke siapa? Tetap di sini. Iya. Iya. Jadi dua mobil kamu. Iya. Mau tes drive nggak? Maksudnya kamu kan aja pakai supir dong. Masa nyupir sendiri? Bagus sih. Bagus lah ini yang lu. Neo. Yang Neo. Ada ini ada yang baru tadi. Bensin, ada yang solar. Nah, ini yang solarnya. Set garing banget bunyinya ya. Oh, ya, jangan mobil ini jangan pakai main kemana aja. Oke, guys. Ini kayak wangi-wangi harum ya. Harum baru ya. Oke, guys. Dia mau test drive, aku juga mau meeting hari ini. Aku sudah menyelesaikan tugas hari ini, dia tinggal pakai. Pokoknya udah apa? Tuh ada yang cemburu tuh enggak dicium. STNK udah nama dia. Dan aku tinggal beresin semuanya ini ya. Jadi tuh aku tuh punya temen yang enak banget buat Pak Erik. Terima kasih Pak Erik yang selalu always ya. Jadi dia tuh mau ada atau enggak uangnya mobil coba ada di sini. Pak Erik, tunggu aku bayar ya. Makasih Pak Erik ya. Ya, sayang ya, semoga kamu happy istiqomah. Ya, yang penting ini berkah dipakainya buat keluarga. Makasih. Oke, makasih sudah temeli. Makasih ya. Ya, sama-sama ya. Makasih. Terima kasih ya buat semuanya. Jadi kamu yang bayar kan? Emang kamu mau bayar? Gak apa-apa, tinggal bayar kamu kalau mau bayar. Jadi aku tuh kesel guys, jadi dia tuh, kamu mau mobil apa sih? Mau mobil apa? Enggak, aku mau ngumpulin duit. Terus aku sebagai suami apa gitu loh. Dia mengumpulin duit sendiri gitu. Harga diri aku di mana gitu. Suami itu bertanggung jawab atas keinginan istrinya. Dan ya ini juga bukan ria atau gimana ya, maksudnya memang harus seperti ini. Kesal dia tuh, udah nanti ngumpulin duit dulu. Di bank PK udah banyak. Kapan gitu ya. Di bank PK udah banyak. Iya. Ya udah banyak juga tetap lah dia, jangan sampai keganggu buat masa depan dia. Dia juga ya, nanti setuju. Punya anak. Setuju. Ya kan, terus dia juga punya anak sambung. Dia kan kadang-kadang juga ngeluarin duit buat anak-anak aku gitu loh. Kalau ganggu itu habis nanti. Terus tiap malam aku kalau go food dia yang bayar gitu loh. Kok matanya berkaca-kaca sih, Pak? Gitu. Pak. Jadi ya makanya aku enggak ngomong-ngomong sama dia, aku langsung telepon si Rini. Rin, ada mobil apa? Ini gitu. Ya udah, gua pesen ini satu nih gitu. Pokoknya urusin. Alhamdulillah satu hari turun. Ya, begitulah daily vlog Sule Pemeli hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bisa diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Dah, penting dulu. Udah. Udah.